Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans setia Hejovers, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya ya. Seperti biasa Bang Mimin hadir untuk kalian semua, menghibur atau menayangkan berita-berita menarik terupdate seputar artisnya kesayangan bunda-bunda cantik dan mama barbar ini ya guys. Nah siapa lagi kalau bukan si babang tampan Rangga Ajob dan yang boleh cantik Haiko Vanderpagen ya. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya masih semangat ya mendukung artis idola kesayangan kita semua ini ya guys. Nah sebelum lanjut ke pembahasannya ya guys, silahkan tinggalkan jejak kalian di tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan berita menarik terupdate selanjutnya seputar artis kesayangan kita semua ini. Oke guys, tentunya Bang Mimin tak akan bosan ya untuk menghadirkan berita terupdate dan populer kepada para pencinta setia Hejovers tentunya. Nah guys, kali ini ada tayangan dari si Bobang Tampan Rangga Ajob ya guys, yang membuat kita bakal senyum-senyum sendiri nih. Nah guys, bisa kita lihat di sini begitu tampan banget ya guys si Bobang Tampan Rangga Ajob, gunakan kaos berwarna putih nih. Wah, dan ini video iklannya White Lab ya guys, yang dimana cowok juga butuh skincare dong. Nah guys, bisa kita lihat ya, waduh-waduh, pantas aja nih neng cantik Haiko Vanderpagen nempel terus kepada si Bobang Tampan Rangga Ajob ya. Karena bisa kita lihat juga ya, para pencinta setia Hejovers tentunya meleot banget nih melihat ketampanan si Bobang Tampan Rangga Ajob ini ya. Nah kalau Bang Mimin melihat foto ini, Bang Mimin nih senyum-senyum sendiri nih guys, dengan aksi coolnya si Bobang Tampan Rangga Ajob di depan kamera ya. Wah wah wah. Nah guys, kita lanjut juga ya, di sini ternyata si neng cantik udah pulang ya ke rumah nih, yang dimana mungkin Disco Angel atau mama sambungnya Haiko Vanderpagen udah sampai di Jakarta nih, Bali atau Jakarta ya. Nah guys, di sini neng cantik biasa ya, kangen-kangenan sama Maxi nih katanya, peliharaan anjingnya ya, yang itu gemes banget sih. Tapi kalau Bang Mimin gak berani ya seperti neng cantik Haiko Vanderpagen, karena Bang Mimin takut anjing nih. Tapi kalau peliharaannya neng cantik ini begitu gemes ya guys, sepertinya tidak membahayakan nih. Waduh waduh. Oke guys, namun di sini ada pertanyaan juga ya, yang dimana ini ada sosok laki-laki nih pakai pantopel dan celana jeans ya, siapakah dia ya guys? Aduh Bang Mimin penasaran banget jadinya ya guys. Setahu Bang Mimin kalau dedinya itu tinggi besar ya guys, dan bule gitu. Dan kalau di sini bisa kita lihat, ini sih mirip Bobang Tampan Rangga Ajob ya guys. Aduh aduh, nggak peduli itu siapa, yang penting ya Rangga Ajob dan Haiko Vanderpagen masih sehat selalu dan masih bisa memberi vitamin kepada kita semua tentunya ya guys. Nah tentunya Bang Mimin akan selalu hadir lagi nih di berita menarik selanjutnya untuk disajikan kepada kalian semua ya guys. Jadi terima kasih telah menonton tayangan ini ya. Sebelumnya yang baru bergabung di channel Bang Mimin, silahkan bergabung terlebih dahulu ya guys, yang belum bergabung dengan cara subscribe ya, agar tidak ketinggalan berita menarik selanjutnya. Oke, Bang Mimin akan segera hadir lagi di video menarik selanjutnya ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.